Ini batas safnya ya, Mas ya? Nah, iya, bisa dibilang seperti itu. Oh, jadi ini namanya trotoar multifungsi. Oh. Ini tahap ini udah mendekati Masjidil Haram. Masjidil Haram. Iya. Ini para pekerjanya Masjidil Haram loh. Iya, pekerjanya ya, pada baru keluar atau pada mau kemana ini, Mas? Baru gantian shift. Gantian shift ya. Baru pulang kerja banyak, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam ini saya bertiga sama Kang Alman dan juga Mas Awi. Okay. Lagi mau menuju ke mana ini, Mas? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, kita datang nih. Kita mau menelusuri jalur menuju Masjidil Haram. Yes. Oke, okay, di malam hari ini. Visa umroh dibuka. Alhamdulillah ya, sekarang jadi visa umroh dari Indonesia juga jemaahnya udah pada. Iya. Oke. Okay. Udah. Enggak tahu masih sepi atau udah ramai. Pokoknya ikutin terus. Sekarang kita jalan ke sana dulu ya. Oke. Okay. Wah, ini Mas Gatot, Masya Allah, Barakallah. Ini jalur yang menuju ke Masjidil Haram ya, Mas ya. Al-Mukarramah. Tuh, udah kelihatan tower jam-jamnya. Ini bersih banget ya, Mas ya, jalannya. Jalanannya bersih banget. Oh. Ya tuh. Ini tanah suci tuh. Iya, tempat sampahnya aja bersih. Nah, ini di depan itu bukan tanaman. Jadi Kota Mekah ini kalau di Indonesia ini termasuk daerah istimewa. Oh, di Indonesia gitu. Itu kan ada tiga, daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Jakarta, daerah istimewa Aceh. Masya Allah. Mekah itu satu-satunya di Arab Saudi yang istimewa sama yang istimewa. Di Madinah. Oh, gitu. Nah, ini sekitar berapa kilometer lagi, Mas? Sekitar 800 loh. Enggak sampai. Ini depan itu udah Masjidil Haram. Ya, ini nih, sekitar di depan sini. 200-an lah. Bang, di sini, di depan sini tuh, di jalan itu, di pasarnya pakai sholat juga. Dipakai sholat juga, Mas? Iya, sholatnya ikut Masjidil Haram. Ikut Masjidil Haram. Jadi sholatnya di pelataran? Di pinggir jalan. Di sini. Di jalanan juga? Yang penting suara imamnya itu kedengeran. Kan kebetulan ada speakernya di sini. Iya. Oh, gitu. Wah, tuh. Udah mulai kelihatan tuh tower jam-jamnya. Udah deket banget nih, ya. Udah naik belum? Belum pernah saya, Kang. Belum pernah naik tower jam-jam. Mau naik? Boleh. Oh, uang nggak 1,5 juta? Hah? Itu kan naiknya bayar 1,5 juta. Bayar 500 ribu. Iya, iya. 150 ribu rial. 150 rial. 150 rial. Iya. Aduh. Itu kita bisa selfie di bawah jam. Oh, di bawah jamnya gitu, Kang? Iya. Oh. Ini, apa nih, Kang? Oh, ini bagus. Ini udah mulai buka ya, Kang? Nah, ini tempat cukur, Tot. Tempat cukur. Udah mulai buka, loh. Bentar. Halo, Bek. Aca boleh, pahe. Apa tuh? Artinya saya lapar belum makan. Oh, itu Aca. Jadi di atas itu hotelnya itu lampunya udah nyala, berarti itu menunjukkan ada yang mengira di situ. Bukan, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Sebelumnya hitam semua ya. Iya. Iya tuh. Kayaknya itu karantina, Bos. Heeh. Itu ya. Iya, udah mas. Gelap ini menunjukkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Iya tuh. Maksudnya kehidupan jamaah umroh sudah dibuka kembali. Sudah ada yang datang ya, Mas ya. Jadi ini Tot. Ya, Mas. Ini jalur ini. Kalau ketika musim umroh, enggak kita bayangkan. Apalagi jam-jam segini. Iya. Tapi sekarang sepi banget di situ tuh, lihat. Ya karena kan baru tahap pertama iya. Transisi. Ini apa nih, Mas? Rumah gede banget. Rumah raja. Ya. Itu tamu-tamu raja. Hah? Jabat itu kalau umroh di sini, Bos. Oh, kita ke situ yuk. Mau menyerahkan diri. Nah, ini mobil, Bang. Iya, Kak. Iya, tahu itu mobil truk. Pelatarannya ya. Wah, masih banyak yang dijaga ya, Mas ya. Iya. Masih ada tuh polisinya. Kelihatan tuh lampunya merah biru. Nah, di sini ya, Mas. Ini dipakai sholat ini.
Iya. Ini dipakai sholat? Iya. Oh, jadi ini emang safnya ini, Mas, ya? Iya, iya, ini dipakai sholat karena ini ada speakernya, ini speaker Masjidil Haram. Oh, ini speaker Masjidil Haram ini. Ini di sini pakai sholat jamaah. Halo, penduduk. Oke. Ya, Halik. Aceh, Aceh. Ini batas safnya ya, Mas, ya? Ah, iya, bisa bilang seperti itu. Oh, jadi sampai. Ini namanya trotoar multifungsi. Allahu Akbar. Nah, itu kucing. Namanya kucing, Kak. Itu kucing, lagi itu berantem. Kucing kelahiran Mekah. Kucing asli dari Mekah. Jadi kucing di sini tuh bukan ngeong, Kak. Apa? Ngayi. Ayo. Itu kucingnya. Tapi Masya Allah, ada yang ngasih makan. Ada yang ngasih makan tetap. Ya. Nah, ini kalau ntar udah normal lagi, ini buka semua ini, Mas. Iya, bentar lagi buka nih. Jadi ini kan masih transisi. Yang diambil itu jamaah dari Pakistan dan Indonesia. Indonesia ya, karena itu apa? Ha? Indonesia itu sama Pakistan tuh apa ya? Jemaah paling banyak mungkin di sini. Enggak. Ada juga. Jadi orang Indonesia itu royal. Royal. Oh. Paling royal jemaah Indonesia. Ya. Bukan karena termasuk jemaah yang terbesar Indonesia. Indonesia Pakistan. Iya. Masya Allah. Sebagai percontohan itu. Oh gitu, Mas. Makanya itu udah buka itu. Nah, oh, iya nih. Toko oleh-olehnya nih. Aduh. Ayo, ayo. Siapa nih yang pernah beli oleh-oleh di sini nih? Halo, Bundu. Oke. Nah, ini hotel-hotel ini dot. Wah, kosong ini sekarang, Mas. Masuk salah satu hotel favorit jamaah umroh. Yang mana, Mas? Ini. Semuanya nih. Ini hotel Ajian. Iya, karena apa? Menuju ke Masjidil Haram jaraknya sangat dekat sekali. Iya, betul sih, tinggal jalan ke situ aja ya. Tinggal jalan. Kalau di Makarim itu ditutup jalan kalau waktu salat. Kalau di sini enggak. Di sini enggak ditutup, Mas. Ini hotel. Sekarang kosong begitu, Mas. Serem ya. Jadi ini kalau kondisi normal, ini ramai semua gitu? Wah, bukan ramai lagi, macet ini. Bukan. Macet? Iya. Orang berlalu lalang, orang duduk-duduk di sini. Oh gitu, duduk-duduk di sini gitu banyak? Iya, orang-orang nunggu. Nunggu bis ya ini? Iya, nunggu bis, nunggu jemputan. Oh gitu, Mas. Hotel Mira ini banyak sekali orang-orang jamaah orang Indonesia yang... Iya, Hotel Mira ini? Iya. Kecil padahal ya? Iya. Bukan kecil, tinggi. Oh, sampai tinggi, sampai atas ya? Ini banyak juga karyawannya orang Indonesia. Oh, karyawan dari Indonesia. Ini tawat, ini udah mendekati Masjidil Haram. Masjidil Haram, iya. Ini para pekerjanya Masjidil Haram loh. Iya, pekerja-pekerjanya ya. Pada baru keluar atau pada mau kemana ini, Mas? Baru gantian shift. Gantian shift ya. Baru pulang kerja, banyak Masya Allah. Mereka enak ini selama lockdown masih bisa melihat Ka'bah nih dia, Mas. Iya, Alhamdulillah. Ini udah nyampe pelataran Masjidil Haram. Kita sudah nyampe di Masjidil Haram ya, Mas. Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ya udah, segitu aja dulu video dari saya hari ini bareng Mas Awi dan Kang Alman. Alman Mulyana. Jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.